Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wa akhirah. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Qala musallim rahimahullahu ta'ala wa adam nafna fi'un fidanina summa yati rawdata, kemudian dia datang ke rawdah. Fayasalli fiha, lalu ia salat di rawdah. Wa yuksiru, dan dia memperbanyak minah doa'i, daripada doa di rawdah, banyak doa. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Minta seminta-minta. Likaulihi, karena ada sabda Nabi alaihissalatu wassalam, ma baina qabri wa mimbari raudatun min riyadil jannati wa mimbari ala rawdi. Tidak ada ma baina qabri wa mimbari raudatun, apa-apa yang ada di antara kuburku dan di antara mimbarku adalah raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga. Mimbari ala khawdi, sedangkan mimbarku di atas raudhahku. Jadi jangan sampai dilewatkan. Kalau sekarang ini raudhah tidak seperti dulu. Dulu kapan aja masuk bisa. Sekarang ada tasrihnya. Iya. Iya. Jadi enggak, sekarang enggak bisa kapan aja masuk kalau enggak diatur. Gara-gara corona kemarin. Wa yad'u indal mimbari, dan ia berdoa di sisi mimbar. Jadi itu dekat mimbarnya doa. Nanti ada mimbar di sini, mimbarnya di sampingnya doa. Samping mimbar, mimbar di sini mimbar doa. Mudah-mudahan semuanya bisa pergi haji. Wa yustahabu, dan disunahkan ayyadu'a yadahu ala rumati suhla, bahwa dia meletakkan akan tangannya di atas ya pusat yang bawah, maksudnya ya perut bagian bawah. Wa yustahabu, dan disunatkan ya pusat bagian bawah, dia sunatkan meletakkan tangannya bagian bawah, berarti begini sedekap ya, di bawah. Wa yustahabu, dan disunatkan ayah kerja, bahwa dia keluar yaumal khamsina, pada hari khamis. Fayazuru, lalu dia berziarah kubur syuhada, ya, kubur syuhada. Fayusalli al-qadata, lalu dia salat subuh di masjid Rasulullah SAW, di masjid Rasulullah SAW. Wayakhruju li ziarati, lalu dia keluar untuk ziarah Baqi, ya. Wa yaudu, dan dia ya, kembali ilal masjid, ke masjid lisolati suhri, untuk sholat zuhur.
la tafutuhu faridatun fil jama'ati fil masjidi, sehingga tidak luput hatta la tafutahu faridatun, sehingga tidak luput akan dia oleh keperduan dalam sholat jamaah di masjid. Jadi jangan sampai kagak sholat jamaah. Jadi kita di sholat jangan sampai sholat sendiri. Kita sholat sendiri lagi. Iya. Sholat berjamaah. Kemarin saya ngalamin ya, kejadian yang sangat masya Allah luar biasa, tapi alhamdulillah Allah izinkan untuk tetap sholat. Jadi kita sampai sono kemarin malam pertama Ramadan, sampainya jam 11:30, 11:30 malam sono. Sedang lelah-lelahnya itu baru sampai. Bukan main, lelah banget. Manusia, lelah sekali. Tapi semangat, alhamdulillah. Allah kasih. Alhamdulillah, kita sembahyang dulu. Sembahyang, ya, tarawih. Yang kita-kita, saya doang nanti kamar. Kamarnya sama istri sama saudara. Alhamdulillah, walaupun kondisi lelah, Allah izinkan untuk tetap bisa sholat tarawih. Bayangin aja itu kan baru sampai. Oh, capek. Hah? Iya. Masya Allah, luar biasa. Memang kalau bulan puasa, umrah, memang, iya, memang seperti haji bersama Nabi. Jadi kalau kita umrah di bulan Ramadan, itu seperti haji bersama Nabi. Pahalanya. Kenapa begitu? Karena umrah di bulan Ramadan itu capek. Umrah di bulan Ramadan itu capek. Luar biasa. Tapi alhamdulillah Allah kasih semangat. Bayangin kita tawaf lagi puasa, sa'i lagi puasa. Itu kalau kita sa'i itu dari Safa Marwah, Safa Marwah, dari Safa Marwah itu 400 meter. 7 kali 7. Kali 7 berapa meter? 400. Masya Allah. 3 mil ya. Lagi puasa, masya Allah, luar biasa. Kita enggak biasa, kita udah tua bang-bang yang enggak biasa di Ubin, lalu kita jalan di Ubin, masya Allah. Iya, masya Allah. Alhamdulillah dikasih sama Allah semangat. Wa yustahabbu, dan disunahkan ayakhruja, dia keluar, fi kulli yawmin, pada setiap hari, ilal baqi, kepada baqi, ba'da salami ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, habis dari makam Rasul ke baqi. Ya sekarang mau ke makam Rasul enggak bisa masuk, enggak apa-apa, di luarnya aja. Ya, umpama kita ziarah setiap hari ke makam Rasul dulu, di luar enggak apa-apa. Lalu setelah itu kita ke Baqi.
wa yazuru qabral has qabral ya qab wa yazuru qabral Hasan bin Ali radhiyallahu anhu dan berziarah ke kubur Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Wa yazuru qabra Utsman dan berziarah ke kubur Sayyidina Utsman. Kalau kita enggak tahu, minta kasih tahu aja penjaganya. Wa yazuru qabra Ali ibn al-Hasan Husain ibn Ali dan berziarah kubur Ali bin Husain bin Ali. Ya. Wa Muhammad ibn Ali dan kubur Muhammad bin Ali wa Ja'far ibn Muhammad dan kubur Ja'far bin Muhammad wal Abbas dan kubur Abbas ridwanullahi alaihim ajma'in, semoga ridha Allah tercurahkan kepada mereka sekalian. Wa yusalli fi masjid Fatimah radhiyallahu anha dan dia salat di masjid Fatimah radhiyallahu anha. Wa yazuru qabra Ibrahim dan dia berziarah ke kubur Ibrahim ibakum qabra Ibrahim bin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kubur Ibrahim bin Rasulullah. Wa qabra Safiyata dan ke kubur Safiyah amati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bibinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ziarata di Baqi ini ya. Di Baqi itu luas sekali itu. Ya. Nah, kita mau minta kasih tahu aja sama penjaganya. Kadang penjaganya enggak kasih tahu. Ya. Iya. Ah, tapi ada patokannya juga sih, ada batu. Lalu juga kubur yang saya tanya, iya kubur mana, kubur siapa ini? Lah, terima, jangan tahu, jangan tahu apa jika kasih tahu. Fasalun ini sebuah fasal wayambangi seyogianya Allah yajura tidak boleh dia berdagang liyakuna qasduhu al ibadata wahdah supaya adalah maksud tujuan haji itu ibadah saja. Jadi kalau bisa jangan dagang lah. Ya. Sono ngapain? Kesana mau ibadah bukan mau dagang. Wa mahma amkanahu ayuasi an-nafaqata ala ghairihi fa'ala. Kapan-kapan memungkinkan dia untuk meluaskan nafkah ya di atas yang lainnya maka ia lakukan. Kalau memang bisa meluaskan nafkah maksudnya apa? Belanjaan buat makan enakan dikit, mahalan dikit, bagusan dikit. Silakan kerjain. Wa yakuna tawajjuhuhu ilal haji tawajjuhan ilal ta'ala dan adalah menghadapnya kepada haji itu benar-benar menghadap kepada Allah Ta'ala. Jadi ke sana benar-benar mau menghadap Allah. Fala yansa'u fi kulli halin, maka jangan dia lupakan itu menghadap kepada Allah pada setiap keadaan. Jadi pada setiap keadaan itu kita memang pengen menuju Allah, pengen pergi haji. Nah kalau kita baru tumben pergi haji, insya Allah kita fokus. Tapi kalau yang setiap bulan dua kali, ya bolak-balik Mekah Indonesia, Mekah, ya Madinah. Setiap hari ini nih ngeri juga. Itu harus banyak minta perlindungan kepada Allah. Jangan sampai dia bosan ke kota Mekah. Satu sisi enak bolak-balik ke Mekah, satu sisi lain takut hatinya bosan.
itu harus minta perlindungan tuh. Jangan sampai bosan. Iya, dan jangan menyepelekan, harus minta perlindungan ke Allah. Wa yabra'u wa yatabarra'u min al-hawli wal quwwati fa'am tagnam wallahu a'lam. Dan dia berlepas diri daripada daya dan kekuatan dirinya, maka paham olehmu saya kamu beruntung. Jadi berlepas diri daripada daya dan kekuatan dirinya, jangan sombong. Temannya sendalnya hilang mulu, dia kagak hilang mulu. Dibilang apa? Ya, ini kayak gue nih kagak hilang. Enggak lama juga sendalnya hilang. Ya, dia mengandalkan dirinya. Hilang dah. Oh, ente enggak hilang, alhamdulillah saya. Ente hilang, alhamdulillah saya. Enggak hilang. Gitu aja. Jangan, oh, gue kagak hilang. Besok juga hilang lah. Ada sombong dikit langsung dibalas. Wallahu a'lam bishawab.